Oke, Lur, kita akan membuat obat cacing ya buat ayam. Yang pertama ini daun pepaya ya. Daun pepaya ini berfungsi sangat bagus sekali untuk kesehatan ayam ya, untuk membuang cacing ya. Rasanya pahit sekali. Terus yang kedua ini ada bawang ya. Bawang putih ini berfungsi untuk antioksidan, sekaligus di dalamnya itu ada yang namanya zat panasnya ya. Kalau misalkan ini kalian olesin ke kulit aja, dia bisa panas banget, apalagi kalau masuk ke dalam usus, pasti di dalam panas banget, cacing akan keluar ya. Nah, ini seperti ini, saya ambil banyak karena apa, ini butuh panas yang lebih ya. Terus selanjutnya ada kunyit. Kunyit ini berfungsi untuk memperlahap makan ya. Nah, ini untuk memperlancar pencernaan pada tenggorok dan usus. Terus kemudian yang terakhir ada jahe, yaitu untuk penghama tubuh ya. Ini sekaligus sebagai vaksin. Oke, kita blender. Terus kita tambahin gula ya sedikit. Kita blender. Oke, udah lembut ya, lembut, sampai lembut banget. Bisa kalian lihat ya di sini, itu banget dah tuh lembut. Ini saya kasihnya itu diamkan dulu sehari ya, sehari ya, fermentasi dulu, biarin dia terfermentasi dulu. Ciriin, ya lu, kalau nggak sehat tuh lihat, hancur ya, banyak putih-putihnya terus. Hancur, dia itu enggak gumpalan bentuknya ya. Kayaknya ayam kalau sakit seperti ini, tandanya kalau itu ayam enggak sehat. Oke, kita sepet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sembuh. Oke, satu. Sampai aku saja lho, kalau bisa lho. Astagfirullah, terjamu ini kok. Alah.